Lebaran tahun 2021. Kita silaturahmi tempat Kakanda Eka Murni, Pasar Ambajang. Kita ketemu dengan keponakan Dila dan Teguh. Lagi sakit, kesabaran kami. Inilah tempat Eka Murni, kakak yang pertama di Pasar Ambajang, Apridon. Lagi di tempat Arjo Maedi, sudah 4 tahun sudah tidak ke rumah ini. Naik Arjo Maedi, dapat tamu dari anak dan keponakan cucu Alimar. Arjo Maedi punya keponakan Kapun Buang. Inilah tempat-tempat kita ini, Aulia. Arjo Maedi berkumpul dengan kawan-kawan, dengan adik-adik dan juga keponakan anak. Inilah motor dinas Arjo Maedi. Kita lihat, inilah suatu silaturahmi yang sudah 4 tahun kita tidak ke sini. Inilah Dina dan juga inilah kita tempat almarhum Davris Januer dan Hayati tidak ada tempat. Kita maklum. Kita terus monitor lebaran kedua di rumah dan Apridon tetap bersilaturahmi tempat Hayati walaupun Davris tidak ada dan lanjut ke rumah kolega kita Mebri, wartawan investigasi. Kita panggil untuk datang ke sini. Inilah Apridon, berkumpul kompak selalu Bunda dan juga Alping anaknya. Eka lagi hamil 3 bulan katanya. Kita kompak walaupun kita minum air putih dan kue yang apa adanya. Apridon hari sholat dan monitor keadaan keliling rumah mertua Mebri. Inilah Mebri lagi oke. Dan kita lihat dulu. Kompakan ini luar biasa. Apridon lebaran dengan kawan Hidayat dan juga Yoki di Kota Pariaman. Oke, kita lanjut persahabatan kita. Apridon dengan Gigi, inilah cewek-cewek malam yang ikut makan komil penggemar kabak. Inilah Mebri. Oke, kita kompak lagi. Terima kasih.